Inforia, Islam, semuanya di daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba jamratun minan nar. Faman wajada dhalika minkum fa in kana qa'iman falyajlis wa in kana jalisan falyattaji'." Maksudnya, marah itu bara api. Maka siapa yang merasakan demikian, jika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Dan apabila dia sedang duduk, hendaklah dia bersandar. Amsalna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La
إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikim mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Sempena menyambut hari pekerja, IKIM mengadakan promosi istimewa kepada semua terbitan buku IKIM dengan diskaun sehingga 40%. Segera layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Promosi terhad sehingga 2 Mei 2023 sahaja. Membaca itu ibarat menabung. Semakin dalam, semakin banyak perkara berharga boleh kita dapatkan. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Rejim Serta Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk jam kedua bersama Destinasi, alhamdulillah, kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh tonton di situ. Dan kita akan bawa rancangan Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz.
InsyaAllah kita akan bincangkan tentang adab ziarah menziarahi saudara Islam dan non-Muslim. Dan untuk anda, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp pun di 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, kita berehat seketika, akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah ia sebagai pimpinan, cahaya petunjuk juga rahmat. Ingatkanlah kami apa yang terlupa. Sedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha kita balik, siapa yang meredhai kita,
Allah yang menanti. Miri 104.0 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sutu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM dan insyaallah kita akan membawa secara langsung untuk waktu ini bersama anda di YouTube IKIM Media rancangan Islam Agamaku. Dan untuk bersama para pendengar, insyaAllah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda tanyakan soalan untuk rancangan Islam Agamaku di WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini, kita bersama Alhamdulillah di konti Radio IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat kamu nak? Alhamdulillah, kampung sihat. Kampung ceria nampak. Samalah Ustaz. Nampak ceria. Macam bila jumpa saudara tu macam yalah seronok sangat kan? Masya-Allah. Ramai bertanya khabar. Apa saudara baru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pun yang kita nak bawa untuk petang ini insya-Allah Ustaz tentang ziarah menziarahi ya, kita bulan Syawal. Itulah budaya yang dilakukan di Malaysia. Alhamdulillah ziarah menziarahi. Dan untuk petang ini insyaAllah kita akan bersama Ustaz untuk kita nak mengetahui lebih lanjut tentang adab ziarah menziarahi saudara Islam dan non-Muslim. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk mukadimah ini, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang dikasihi Puan Mona Jasman selaku DJ radio kita pada petang ni, seterusnya penerbit dan pendengar-pendengar penonton-penonton yang berada di mana saja, sama ada di rumah ataupun dalam kenderaan, di kampung masih lagi tak pulang lagi kan, masih lagi beraya di kampung dan sebagainya. Baik, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu taala. Kita telah selesai menjalani ibadah Ramadan dan kita berada di dalam bulan Syawal yang mulia ini. Awal ni saya nak pesan sebab sekarang ni musim panas kan, difahamkan ramai juga yang kehilangan nyawa, strok haba dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan walaupun dalam musim Syawal ini, musim kita beraya, masih lagi kita beraya, jadi kita jagalah kesihatan kita. Yang keduanya ialah kita berada di bulan Syawal, ada satu amalan yang hebat yang Nabi SAW pesankan kepada kita, iaitulah puasa 6 hari di bulan Syawal. Utamanya saudara baru, jangan kita lupakan. Walaupun kita telah selesai jadi ibadah Ramadan yang wajib, tapi sunat pun kita buat. Itulah Nabi SAW menyebut man soma Ramadana thumma atba'a sittan min Syawal kana siyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka setara dengan puasanya sepanjang tahun. Ini hukumnya sunat yang dituntut. Jadi kita ambillah kesempatan daripada bulan Syawal ini. Dan kita sebagai orang Islam, Kak Munan, kita bersyukur pada Allah SWT kerana sepanjang tahun, saban waktu Allah jadikan kita dengan berbagai musim yang kita ni boleh sambut dengan rasa syukur pada Allah SWT. Misalnya bulan Ramadan lepas, bulan yang kita syiarkan tentang ibadah, yang menyebabkan alhamdulillah saya kongsikan dengan pendengar-pendengar sekalian, dalam bulan Ramadan lepas kami mendapat 8 ke 10 orang permintaan untuk mengucap syahadah bulan Ramadan, mungkin syiar Ramadan tersebut. Manakala di bulan Syawal ni juga kita sambut dia dekat dengan rasa syukur pada Allah SWT kerana bulan ni juga bulan yang kita ni kita sebut bulan dakwah kepada masyarakat. Yang kita sebut hari ini adab kepada ziarah menziarahi. Jadi ini juga sebagai satu tema yang boleh kita laksanakan untuk di bulan Syawal ini. Baik. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, sebab kita nak bercakap soal adab ziarah menziarahi,
maka kita rujuk dalam Al-Quran bagaimana sikap yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah Az-Zariyat ayat 24 ayat 27. Ini Allah rakamkan adab bagaimana kita sebagai tuan rumah kepada tetamu. Allah menyatakan dalam ayat ni, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramun mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu beri salam dengan berkata, salam sejahtera kepada kamu. Maknanya tetamu ni beri salam pada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim jawab, salam sejahtera kepada kamu. Sambil berkata dalam hati, mereka ini orang yang tidak dikenal. Walaupun tak dikenal, Nabi Ibrahim sambut tetamu ini. Kemudian dia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu yang yang gemuk yang dipanggang lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata, silalah makan. Dalam keadaan awal ini, Nabi Ibrahim AS tidak sedar bahawa tetamu itu bukan manusia tetapi adalah malaikat. Yang berita gembira ada dua perkara lah. Pertama tentang kelahiran anak ya dari Nabi Ibrahim, yang kedua tentang akan berlaku kehancuran kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Baik. Dan ceritanya ialah Nabi Ibrahim alaihi salam walaupun tidak kenal kepada tetamu tersebut, tetapi dia tetap menyambutnya dengan ramah, dengan baik dan hidangkan makanan. Jadi kita akan insya-Allah kita akan sebut satu demi satu. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat Nabi anjurkan supaya kita memuliakan tetamu-tetamu kita sebagai tuan rumah. Jadi ini musim dia kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man kana yu'minu billah wal yawmil falyu'min man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tiga kali Nabi ulang, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bercakap baik ataupun diam. Yang kemudian, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, taklah dia muliakan jiran dia. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Jadi atas dasar itulah Islam sangat menegaskan ataupun menekankan supaya kita ni memuliakan tetamu-tetamu yang hadir ke rumah kita. Betapa siapa pun, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Nanti kita akan sebut satu demi satu bagaimana dengan non-Muslim, bagaimana dengan orang Islam. Kemudian saya nak ambil sikit tentang sirah Nabi SAW, bagaimana kisah ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, isteri saya ni tak suka terima tetamu. Dia kata penat nak masak apa sebagainya, nak hidangkan. Maka Nabi pesan pada dia, beritahu pada isteri kamu bahawa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat akan sampai ke rumah. Jadi sambutlah kami. Kemudian sahabat pun ceritalah kepada isterinya dan hidangkanlah. Dan Nabi pesan, nanti kalau pulang nanti tengok apa yang Rasulullah SAW keluar dan apa yang dibawa keluar. Nabi datang dengan bawa rahmat, dengan salamnya, dengan rahmatnya, dengan mungkin dengan hadiahnya, dengan makanannya. Dan perhatikan bila mana Nabi SAW keluar, dia membawa binatang-binatang yang berbisa. Maksudnya datang tadi dengan membawa rahmat, keluar tadi dengan kafarah dosa kepada tuan rumah pertama. Yang kedua, kisah tentang yang masyhur tentang Abu Talhah dan juga tetamu. Bagaimana satu hari Nabi SAW didatangi orang dari jauh yang mengadu dia musafir. Kemudian Nabi tanya dia berkeperluan untuk penginapan dan juga makanan. Sedangkan ketika itu Nabi SAW tak berkesempatan nak raikan tetamu. Jadi Nabi tanya siapa di kalangan sahabat yang boleh raikan tetamu ini. Maka Abu Talhah Al-Ansari menyanggupi. Siapa? Saya akan jamu tetamu ini sebab ini adalah tetamu Nabi SAW. Dia pun pergi bawa ke rumah dan beritahu kepada isteri dalam keadaan isterinya terkejut. Wahai suami, makanan kita kat rumah ni hanyalah untuk kita sahaja. Untuk kita beranak-beranak. Kalau kita tak pakat tak terima dah kan? Tetapi sebab ini tetamu Nabi SAW. Maka datanglah idea Abu Talhah ini. Dia mengatakan, baiklah kalau gitu kita hidangkan untuk tetamu. Untuk kita ni, anak-anak ni kita tidurkan awal.
bagi dia tidur awal. Kemudian waktu nak hidangkan nanti, gelapkan lampu supaya tetamu tidak mengetahui bahawa saya tidak makan. Sampai tahap tu itqan ataupun dia sebut itsar, insar memuliakan tetamu itu. Jadi akhirnya dengan perbuatan tersebut, esoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talhah bahawa Allah SWT merasa takjub dan bangga dengan apa yang kamu lakukan pada malam tadi. Betapa nak menunjukkan kepada sahabat-sahabat, ya, dalam Islam ini memuliakan tetamu yang hadir ke rumah sangat-sangat dianjurkan dan dimuliakan. Dan insyaAllah kita akan nantinya, kita akan bincang bagaimana kita nak adab terhadap tetamu, terutama yang bukan golongan bukan Islam ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam pusingan yang seterusnya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan untuk waktu ini. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini untuk anda so setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain, itu mendapat dosa? Kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi menegaskan bahawa orang yang mati syahid, bahkan seluruh mukminin yang telah meninggal dunia, jika diziarahi oleh Muslim dan si Muslim mengucap salam kepadanya, niscaya dia mengenalinya dan menjawab akan salamnya. Demikianlah kata Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau begitulah halnya hak kemuliaan seorang Muslim yang biasa tarafnya, maka bagaimana pula dengan penghulu para Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar salam yang diucapkan kepada baginda di sisi makamnya. Baginda menjawab salam si penziarah dan mengetahui kehadirannya di sisi makamnya. Cukuplah kemuliaan ini menjadi satu buruan yang patut dibelanjakan segala milik dan kerajaan di dunia demi mencapainya. Seluruh umat telah ijma' bahawa menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang disyariatkan, manakala para imam ulama berselisih pendapat apakah menziarahi baginda itu hukumnya wajib atau sekadar sunnah. Adapun kepada ahli mahabbah, mereka melihat amalan berziarah kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai keparduan dan tanggungjawab kesetiaan. Dengan amalan ini sempurna cahaya mereka serta dengannya terhimpunlah segala kelebihan dan nikmat. Firman Allah Taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mafhumnya, dan kalaulah mereka ketika menzalim diri sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Demikianlah nyatanya ayat mulia ini memberi galakan kepada umat untuk datang menziarahi junjungan baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar di sisinya. Amalan ini takkan putus selama-lamanya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya yang mulia lagi mendengar bicara penziarah yang berdiri di sisinya, dan baginda menjawab salam si penziarah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa menziarahi kuburku, wajiblah baginya mendapat syafaatku. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu anhum ajma'in. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyyil Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu. Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Telangkawi 89.0.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar, masih lagi kita bersama di YouTube IKIM Media untuk tuntunan anda dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Masih bersama Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz membincangkan tentang adab ziarah, menziarahi saudari Islam dan non-Muslim. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, kita nak bincang terlebih lanjut untuk waktu ini bagaimana adab ziarah pula menziarahi saudari yang non-Muslim. Ada pantan larang ke? Apa-apa ke yang boleh kita tahu? Silakan Ustaz. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bulan Syawal ni kita ambil kesempatan untuk banyakkan ziarah. Kemudian lebih lagi kalau kita ni tuan rumah, kita ajaklah golongan bukan Islam untuk hadir sekali. Walaupun ni perayaan-perayaan Islam kan, tetapi dan nak ziarah pada golongan bukan Islam pun tidak ada masalah. Baik, ada beberapa adab. Kita sebut adab ni maknanya akhlak yang peraturan yang dalam Islam yang secara halusnya untuk kita jaga, pertama sekali sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Iaitulah kalau kita berdasarkan kepada ayat daripada cerita Nabi Ibrahim AS tadi, pertama sekali layan tetamu dengan ikhlas kerana Allah SWT. Terima tetamu. Jangan kita pandang kedudukan dia. Tengok kereta dia besar, maka kita layan dia dengan baik. Kita tengok kereta dia ni datang naik bas, maka kita tak berapa nak layan. Jadi jangan begitu. Kita layan mereka dengan ikhlas kerana Allah SWT, kerana itulah diperintahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, segera hidangkan makanan dan minuman kepada tetamu. Jangan duk cerita panjang. Hidangkan terus. Cuma baik, untuk golongan non-Muslim ni dia ada sikit lah pantai larang. Kita kena faham budaya mereka. Contohnya, saya pernah ditegur tentang pakaian. Pakaian, ada pakai baju putih, ada pakai baju hitam pada acara-acara tertentu. Jadi kata, jangan Ustaz, jangan pakai macam tu. Pakai ini perayaan mereka ni, kita hadir perayaan mereka. Begitu juga mereka hadir ke rumah kita, mungkin dengan ada pantangnya yang kita nak menghormati mereka supaya mereka ni rapat dengan kita. Ini dakwah secara tidak langsung. Jadi pakailah pakaian yang sesuai. Saya tak cakap warna apa pun, nak sama dengan cushion ke dengan langsir kan, tak ada masalah. Cuma sesuai. Sesuai maknanya mereka ni terima kita dengan baik. Kadang-kadang sampul duit tu pun, ampau kan disebut kan, kita bagi. Pun kami pernah ditegur sebabnya kata tak sesuai ni. Ni macam rasa macam penghinaan kepada mereka. Jadi kita bagi. Mana kita kena faham budaya mereka tu pertama. Pakaian lah. Pendak maksudnya dari sudut penampilan. Yang kedua, dari sudut makanan. Ini kena umum lah. Setengah agama, macam kita orang Islam pun kita sangat menjaga dari sudut halal dan haram. Sebagaimana mereka kena jaga kita, kita juga jaga pantang larang mereka. Ada yang kadang-kadang mereka tak boleh makan daging kan, ada yang, jadi kita hidangkan dua jenis jenis makanan yang sesuai untuk mereka makan. Dan kita wawarkanlah, ini makan yang makanan-makanan yang kita hidangkan. Dan selain daripada makanan tradisi, ini musim perayaan kita ni, kita tentang tradisi kita sebagai orang Islam, orang Melayu, mungkin makanan. Dan bagi saudara baru, mungkin dia tak biasa makan-makan, tak biasa makan lemang. Ikutlah apa yang sesuai. Apa yang sesuai dalam jiwa, kita kata dalam konsep masyarakat dalam negara kita ini. Baik, kemudian biasanya kita nak jaga dari sudut hukumnya. Kita bersalam-salaman tu kan. Jadi kita dah faham dah. Maksudnya kalau bukan Islam, dia memahami Islam, dia ada dari sudut bukan mahramnya, kita nak bersalam-salaman, maka kita sediakan golongan wanita sambut golongan orang wanita, lelaki sambut dengan orang lelaki. Jadi dia akan faham. Dia automatik dia akan melihat bahawa toleransi dalam Islam ni sangat tinggi dan adab akhlak dalam Islam ni sangat tinggi. Jadi kita menghormati mereka, mereka akan menghormati kita. Kemudian antara lain ialah bila kita jemput golongan ini, kita sebagai tuan rumah, golongan bukan Islam ni, kita berikan perhatian terhadap perbincangan mereka. Berikan, lebihkan mereka ni mungkin kepada saudara-saudara kita yang Muslim ni. Sebab di situlah kita nak tarik perhatian mereka. Jangan kita banyak bercakap selain daripada mereka yang memberikan
komentar, mereka yang bercakap, mereka yang timbulkan persoalan dan berikan perhatian seolah-olah kita ni sangat tertarik dengan apa yang mereka lontarkan. Kemudian yang seterusnya adalah menjaga tutur kata dan juga sopan santun kita. Jadi kita sebut sensitivity, menjaga sensitivity ni, jangan suka membanding-bandingkan. Ni waktu ziarah ni, waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat kita nak ikatkan hati kita dengan satu jalinan perasaan kasih mahabbah dalam Islam lah, dan juga rasa apa ni, toleransi di kalangan golongan bukan Islam. Jadi tak sesuai kita kata masuk-masuk, awak nak masuk Islam, tak sesuai waktu itu kan. Jangan pula kita buat perbandingan-perbandingan, sebab saya pernah pergi rumah golongan bukan Islam, di sana ada ialah sembahan-sembahan mereka, jangan kita bangkit-bangkitkan, jangan banding-bandingkan, jangan rendah-rendahkan, jangan menghina apa juga amalan-amalan mereka. Begitu juga dengan rumah kita ni, kita jagalah sensitiviti begitu supaya mereka rasa tak rasa canggung, tak rasa kekok untuk datang ke rumah kita, dan dalam keadaan mereka menghormati apa yang kita buat dan kita menghormati apa juga yang mereka ada itu. Kemudian antara lain ialah kita dalam pada kita menerima tetamu kita ni, kita tidak mempamerkan amalan yang menyebabkan mereka tidak merasa senang hati atau putus singgung. Betul. Kat rumah kita biasa kadang kita letak satu ruang untuk solat kan. Betul. Dan kalau orang Islam kita tak ada masalah. Kalau orang tanya ada tempat nak solat, kita kata ada ni bilik untuk solat ataupun ni ruang untuk solat sama-sama. Tapi kalangan orang Islam kita pun ialah kita jaga sensitiviti tu. Betul, kita nak sembahyang, kita pun lempar tikar, sejadah, dia berasa macam cepat-cepat nak balik. Jadi eloknya kita jagalah sensitiviti itu dari sudut kita, ya, dari waktu yang lain kita baca Quran, tapi janganlah depan dia pun kita pun pakat nak baca Quran kuat-kuatnya, baca TV dengan alunan-alunan Quran yang menyebabkan dia rasa macam tak selesa. Sebaiknya kita umumkan, maknanya biasakan, ataupun dengan alunan-alunan zikir yang menyebabkan dia rasa macam ini adalah satu ritual rumah yang ada sedang menjalankan satu ibadah. Jadi elakkan begitu, sebab kita ni sedang menerima tetamu. Kemudian pakai pakaian sopan. Maksudnya dalam Islam ni sudah tentulah pakaian sopan ni adalah menutup aurat. Tetapi yang saya nak masukkan juga dalam pada memakai pakaian sopan itu, jangan kita mempamerkan pakaian. Ada pakaian kadang-kadang kita berdakwah sebenarnya, tapi ada buat perbandingan-perbandingan agama kan, cerita pasal Tuhan mereka dan sebagainya. Jadi pakaian-pakaian begitu elakkan. Dan apa juga imej-imej yang pamerkan, merasakan kita ni melebihkan agama kita, melebihkan daripada mereka ketika itu. Bukan maksud maksudnya kita tidak menghina mereka lah. Dalam waktu majlis yang sangat-sangat kita nak raikan supaya akan datang mereka rasa seronok, mereka rasa terikat dengan kita. Baik. Dan seterusnya, bila mana ruang kita mengajak mereka, kita sebagai tuan rumah, mereka adalah tamu, maka berikanlah hadiah-hadiah kepada mereka. Supaya dalam Islam ni dia akan rasa bahawa Islam ni adalah agama yang selama ni dipandang Islam ni sebagai yang sangat negatif kan. Tetapi ketika itu bila mana kita berikan hadiah-hadiah, anak-anak mereka ni kita datang berikan gula-gula, berikan kek, berikan aiskrim, berikan apa juga ataupun duit kan, duit raya sekarang ni, berikan, dia akan rasa seronoknya, Masya Allah. Dan itulah saya rasa dia akan membuka lembaran baru kepada persoalan dakwah yang lebih besar. Kemudian kita sentiasa menghargai kehadiran tetamu kita. Kalau boleh kita ajak, kita kata datanglah lagi, kita akan hidangkan dan kita tanya apa yang dia suka makan. Kalau boleh begitu, apa yang dia suka, apa yang you suka, dari apa yang pandangan pangan you terhadap kita ni, terhadap golongan saudara atau golongan non-Muslim ini. Jadi ini antara adab yang awal saya sebut sebagai tuan rumah. Nanti kita akan sebut pula sebagai tetamu. Tamunya ya. Golongan saudara baru ni saya selalu sebut, waktu perayaan ni waktu yang paling baik untuk balik ke kampung. Bertemu dengan ahli keluarga, walaupun ahli keluarga.
hati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya, perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada pekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah, kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa, dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti mencintai anak-anak dan juga ibu bapa kita, kerana dia memerlukan kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk kita mengenal Nabi. Apabila dah kenal, barulah hadir perasaan yang disebutkan sebagai mahabbah, perasaan yang disebutkan sebagai kasih dan juga sayang kepada Nabi. Jadi mengenal Nabi memerlukan kepada ilmu. Sekarang lihat hati. Memang betul, sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan pribadi. Daripada kami, Nasihat. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah semuanya. Ini panas. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di rancangan Islam Agamaku, dan masih bersama para pendengar di YouTube IKIM Media membawa secara langsung di situ untuk anda boleh tonton. Dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan pertanyaan di WhatsApp pun di 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah kita masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, masih membincangkan tentang adab ziarah menziarahi saudara Islam dan non-Muslim. Dan tadi Ustaz telah terangkan tadi apa yang kita perlu perhatikan bila kita menjadi tetap tuan rumah. Ya, betul. Dan untuk waktu ini kita nak tahu adab kita sendiri yang orang Muslim menziarahi yang non-Muslim. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih. Pusingan yang ketiga ni, kita ni bertindak sebagai tetamu kepada tuan rumah. Dan yalah, waktu musim perayaan, walaupun ni perayaan kita, perayaan Islam, yang kita ni kepada golongan non-Muslim. Dan saya fokuskan kepada saudara baru terhadap keluarga mereka. Banyak kali saya pesan sebelum raya, balik waktu raya ni, baliklah bertemu dengan keluarga sebaik-baiknya. Bertemu dengan mak ayah, walaupun ibu dan ayah kita ni bukan Islam. Wah, kecuali mereka ni diugut, diancam.
ada juga kalangan mereka yang kalau balik ni dia tak balik mula dah, dia kata. Jadi tak apalah kalau begitu. Baik, macam mana cara dia? Pertama sekali beritahu. Dalam Islam pun kita diajarkan tentang adab, iaitulah maklumkan lebih dahulu kepada tuan rumah. Kita ni seperti mana biasa, maknanya kita datang dengan kita ketuk pintu. Ini adab-adab yang diajar lah. Diajar ketuk pintu, kemudian bunyikan loceng. Kalau orang Islam, kita beri salam kan. Kalau tak, kalau bukan Islam, kita sekadar ucap selamat je lah. Salam sejahtera kepada keluarga kita. Jadi inilah antara kita sebut mesej yang kita nak sampaikan kepada golongan bukan Islam. Bila mana kita ni ziarah kepada keluarga yang bukan Islam, walaupun keluarga kita sendiri yang bukan Islam, dia akan menyebabkan dekatkan hati mereka kepada agama Islam itu sendiri. Secara tidak langsung, tidak perlu seorang pendakwah yang daripada luar, cukup dengan ahli keluarganya sendiri. Dan apa yang penting, ketika mana kunjungan itu tunjulkan akhlak Islam yang terbaik sebagai seorang Islam. Maknanya bercakap dengan sopan, kita ni dengan keluarga ni, kita sentiasa pamerkan perkara yang mendekatkan, bukan yang menjauhkan. Mana poin-poin yang mengikat antara satu sama lain. Cerita kenang-kenangan kita zaman kecil dahulu kan. Mak ayah, abang kita, dulu kita ni sama-sama main dulu. Kena ceritakan. Bangkitkan memori-memori supaya rasa segar, rasa seronok, rasa indah, rasa manis. Dia macam tak rasa kita ni berpisah. Walaupun kita telah terpisah dari sudut agama, syahadahnya, tetapi dari sudut kekeluargaan kita tidak terpisah. Sebab itu, bila seseorang ni memeluk Islam, kita selalu sebut bahawa tak perlu tukar nama. Teruskan nama anda itu supaya mak dan ayah kita akan bangga bahawa kita memiliki nama dia sampailah ke akhir hayat. Islam tidak memisahkan itu. Jadi dengan itulah kita, kecuali mereka memang nak tukar, kita tak boleh buat apalah. Baik. Kemudian kita sebut tadi cari titik-titik persamaan. Dan kemudian makan makanan yang dihidangkan. Makan dengan segera. Apa yang dihidangkan, kita makan dengan segera. Baik. Ini persoalan. Macam mana Ustaz nak makan ragu-ragu? Dalam bab ni senang. Tips-tips senang. Iaitulah kalau boleh, kita bawa lah makanan. Kita bawa makanan daripada luar. Maksudnya apa juga makanan yang kita rasa keluarga kita boleh makan. Dia jangan makan makanan budaya orang. Macam kita orang Melayu, kalau orang Melayu. Jadi kalau makanan budaya dia, bawa lah makanan dalam budaya dia. Bawa dan kita minta hidanganlah. Tuan rumah kebiasaannya dia mengerti, anakku ataupun ni orang Islam, maka dia akan hidangkan makanan yang dia boleh makan. Sebagaimana kita memahami golongan bukan Islam tadi, begitu juga dengan orang berislam kena faham bahawa begini. Sebab tu kita beritahu awal, kita nak datang, maka dia akan hidangkan makanan yang boleh dia makan. Jadi nak selamat ialah kita bawa bekal ataupun kita bawa hadiah. Dan kita kata, kita hidangkanlah makanan ini. Kalau tak dapat macam mana, kita cari mudarat yang paling kecil. Iaitu makanan, kalau biasa kan dia ada air-air yang dalam bungkusan, dalam kotak, dalam plastik. Kita ambil yang itu, yang mudaratnya kecil. Tetapi kalau jelas, tengok daging pun kita tengok jelas. Kan, setengah-setengahnya di tempat tertentu, pedalaman di Sabah, Sarawak sebagai contoh lah kan. Dia hidangkan benda-benda yang begitu, jadi kita boleh tolak dengan baik. Kita ambil makanan yang kurang memudaratkan. Contoh kacang kan. Benda tu kita rasa insyaAllah kacang tak ada masalah. Ataupun makanan-makanan yang kurang mudaratnya itu, maka kita ambil lah. Dan tidak menyebabkan, kita tidak duduk di rumah tu terlalu lama. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa limitnya 3 hari. Hari pertama dihidangkan dengan baik, dengan sempurna. Hari kedua kurang sikit, dan hari ketiga hari biasa. Jadi kita pun, walaupun keluarga kita, lebih lagi keluarga kita bukan Islam, dia akan rasa kurang selesa dengan kita. Sebab walaupun ahli keluarga kita, sebab kita berbeza agama, mungkin dia ada amalan dia nak buat.
ritual yang kita pun nak jaga solat kita ni. Jadi eloknya jangan terlalu lama bertandang ke rumah. Tuan rumah ni kita berilah waktu yang singkat, dan waktu itulah kita habiskan masa kita dengan menggembirakan tuan rumah, dengan kita mendekatkan hubungan kita terutama dengan ahli keluarga kita. Dan yang seterusnya adalah memilih waktu yang sesuai untuk datang. Ini umumlah. Kadang-kadang pukul 11 malam janganlah ambil waktu tu kan. Terlalu pagi pun tak boleh, tengah hari sangat pun tak boleh, malam sangat pun tak boleh. Jadi pilihlah waktu yang sesuai. Sebab itu paling utama ialah kita maklumkan kepada tuan rumah bahawa kita nak datang, dan kadang-kadang ialah sangkut jam beritahu bahawa kita ni terlambat sikit. Jadi mereka akan memahami. Dan seperti mana biasa tadi, kita sebagai tuan rumah, kita tidak merendah-rendahkan amalan budaya mereka. Begitulah juga kita sebagai tetamu. Bila datang, kita tengok di rumah mereka ada sembahan-sembahan mereka, maka biarkan. Walaupun itu mak dan ayah kita sendiri yang buat. Sebab waktu itu waktu yang sangat singkat untuk kita nak cerita panjang. Melainkan kita duduk di situ, melainkan kita selalu berkunjung dan sebagainya. Tetapi kalau kita jarang, kita datang sekali-sekala, inilah waktunya kita nak eratkan hubungan kita. Maka biarkanlah apa yang mereka buat tu, sembah-sembah mereka di rumah mereka. Sebab tu rumah mereka. Jadi kita jangan sentuh, jangan usik sensitiviti. Kemudian selanjutnya ialah kita bawa lah cendera-cendera hati yang juga sebagai satu usaha untuk mengikat keluarga ini ataupun tuan rumah kepada agama Islam. Dan maksudnya sebagai hadiah kepada mereka supaya mereka rasa besar hati. Kita orang Islam, kita sangat memuliakan tuan rumah dan juga sebagai tetamu. Dan selanjutnya ada sikit-sikit lah tentang adab. Jangan cerita benda-benda yang kelemahan kepada tuan rumah. Apa asal rumah ni kecil sangat? Kenapa? Kan, jangan sentuh benda-benda tersebut. Biarlah. Biarlah dia menjadi. Kalau ia kekurangan, cukuplah kita simpan dalam hati dan kita tidak ceritakan menyebabkan aib kepada tuan rumah ataupun kepada tetamu kita yang datang. Kita sebagai tuan rumah tengok tamu lain macam sikit. Kita kata, buatlah macam rumah sendiri. Betul-betul buat macam rumah sendiri. Betul-betul buat macam rumah sendiri. Jadi kita simpanlah aib tersebut. Jangan kita hebah-hebahkan dan jangan kita lebih-lebihkan. Kerana inilah adab dan akhlak yang dituntut dalam Islam. Baik, yang terakhir sikit je, rasa seminit. Apa hukum, orang tanya saya, tak? Menziarahi keluarga kubur bukan Islam. Ada kalangan keluarga kita yang bukan Islam tapi telah meninggal dunia. Boleh tak kita ziarah kubur? Jawapannya dibenarkan. Dibenarkan. Cuma dia agak canggung sikitlah kita pergi kubur bukan Islam. Tetapi dibenarkan dalam Islam dibenarkan. Nak tengok kubur mak ayah kita di mana tempat, tidak ada masalah. Ataupun menghadiri pengebumian sanak ahli keluarga kita, mak ayah kita. Cuma yang tidak dibolehkan adalah kita turut sama. Kalau ada acara-acara tertentu, ritual-ritual tertentu, kita pun ikut sama pakaian benda yang apa yang mereka buat. Itu tidak dibenarkan. Menunduk kepala ke sebagai contoh. Dan diharamkan untuk kita berdoa kepada mereka yang telah meninggal dunia. Tiba-tiba doa Allah maghfirlahu, Allah maghfirlah, tak dibenarkan. Jadi yang boleh adalah kita hanya sekadar ziarah kepada mereka, golongan bukan Islam ni, kubur mereka ataupun menghadiri majlis pengebumian mereka, tetapi tidak menjalankan apa juga acara ibadah ketika mana majlis tersebut dan juga di kubur mereka. Itulah yang seringkas yang saya nak sebut pada petang ini, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Itulah adab ziarah menziarahi saudara Islam dan non-Muslim untuk petang ini. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada Ustaz. Silakan. Baik. Saya sebut di awal tadi bahawa bulan apa juga Allah jadikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanfaatkan hari, bulan, tarikh tersebut dengan
untuk dakwah ni kita mendekatkan Islam kepada dengan bukan Islam. Jadi kesempatan yang ada ini di bulan Syawal, orang Melayu ni rajin ziarah menziarahi, kita ambillah keutamaan ini dengan kita menjalankan ziarah kepada golongan Islam dan juga bukan Islam. Islam ni mengeratkan ukhuwah kita dengan orang Islam. Kita nak sampaikan mesej Islam kepada mereka. Begitu juga sebagai kita di ziarah tadi, kita sebagai tetamu, sebagai tuan rumah, kita jemputlah siapa juga jiran-jiran kita yang golongan bukan Islam dengan pamerkan akhlak yang terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan jiran-jiran kita ini akan tertarik kepada Islam tanpa kita menyebut perkataan Islam. Marilah masuk Islam, tak pernah sebut tu. Cukup dengan kita tunjukkan akhlak dakwah bilhal melalui akhlak dan adab dalam kita mengadakan ziarah-ziarahi, utamanya di bulan Syawal ini. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jazakallahu anakullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda tu setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Johor Bahru 106.2 FM.